Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul memburuknya kualitas udara. Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota diminta siaga menghadapi lonjakan pasien yang terpapar ISPA. Diskes Riau mengeluarkan imbauan agar warga menghindari tempat terbuka untuk mencegah penyakit pernafasan. Dinas Kesehatan menyatakan status udara Pekanbaru memasuki level tidak sehat. Jika warga terpaksa beraktivitas di luar rumah, warga dihimbau menggunakan masker sehingga terhindar dari infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dinas Kesehatan Riau sudah menyiapkan 10.000 masker untuk dipasok ke puskesmas di seluruh Riau. Hari ini kabut asap akibat kebakaran lahan masih menyelimuti kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kabut terlihat menutupi jalan utama di pusat kota, seperti di Jalan Kahardinasution, Sudirman, Gajah Mada, dan Jalan Tuan Kutambusai. Hingga kini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di 9 kabupaten dan kota menyelimuti sebagian wilayah Riau.